Yohu, assalamualaikum semua. Ya. Yeah. Okey, hari ni kita nak unboxing. Tunjuk sikit. Ya, yeah, kawan membeli di House of Toys Tanjung Malim. Tunjuk dekat skrin sikit. Okey. Revive Phoenix. .10.fr berharga RM14.90. Brand TD. Okey, kotak macam biasa lah. Kotak ni besar sikit lah. Jadi ada yang saya kecil. Dia ada yang kecil tau. Kecil RM12.09. Yang bezanya kata launcher dia lah. Okey, tak buang masa. Nah, ambil pisau hikmat. Baik-baik guna pisau. Silalah memotong sikit. Tak nampak. Sini. Okey. Alright, dah potong. Okey, hati-hati guna pisau. Kita tengok apa yang ada. Okey. Lain. Betul sikit. Oh. Lain lah. Lubang dia. Dia punya launcher lain. Okey, roller dia macam biasa lah bengkok. Standard lah. Luluskan punya tu. Bengkok lah. Tapi tak apa, makan hari okey lah kan. Dapat pemegang dia. Pemegang dia. Connect sini. Aku pasang aje. Pasang. Saya pasangkan. Mana maksud dia? Okey. Oh, situ. Okey, grip ah. Itu lock dia. Ini yang mana kanan, yang mana kiri, hantam sajalah. sini pun boleh. Sini pun boleh. Tapi sebab dia bengkok, susah sikit lah. Mungkin kita kena masukkan. Ui, lawa je. Pedang eh. Okey, mungkin kita kena biarkan dia dalam sarung ni lama sikit. Nanti okey. Dia macam yang satu lagi ni. Tak nampak eh? Okey. Nah, dia macam ni. Lebih kurang. Tapi ni still lagi panjang. Nah, ni satu je. Ini lubang. Ini dua. Launcher LR. Okey lah. Cantik. Dia punya TD ni kira kualiti dia okey. Bagus lah. TD. Tunjuk sikit brand TD. Ni. TD ni. Dia sama macam. Tu. Sekejap eh. Sekejap. Sama juga TD Fornius dengan TD Salamander. Okey tau. Sama je. Okay, yeah. Brand dia sama. Brand dia sama. Dan kita boleh tengok. Cuba kita buka apa yang kita dapat. Dapat driver. Tak tahu apa nama ni. Driver apa tak tahu. Tapi dia bulat je. Okey. Dia punya power ring eh, apa yang nak panggil dia, saya tak tahu. Ni cantik eh. Okey. Apa yang saya nampak kat sini, dia punya skru. Skru untuk besi ni boleh fokus tak? Skru skru untuk besi ni longgar tau. Ni ha. Jadi ambil screwdriver, ketatkanlah sebelum nak lancarkan, nanti kadang bersepai. Okey, ni dia punya layer. Tengok dia punya shining Phoenix tu. Okey, right. Dan stiker. Dan stiker eh. Tu baik. Okey. Cuba assemble terus saja. Kita tak lancarkan dulu sebab tak ketatkan layer ni lagi. Bila tak ketatkan burns. Takut bersepai. Macam mana ni? Macam ni? Macam ni? Macam ni ya? Okey. Macam ni. Masuk dan klik. Okey, agak lah. Boleh tahan dah klik dia. Tapi ni longgar eh. Dia punya ni agak longgar. Mungkin macam tu gimmick dia ke? Tak tahu lah. Saya tak tahu. Ke lock dia ke? Lock dia lah. Kita kaji dulu. Longgar lah. Sekejap. Ni macam ni? Tak, aku tak suka.
Kita kaji dulu. Kaji dulu, kaji dulu. Okey, buku bintang. Dia ada buat rating. Mungkin macam ni kot pattern dia. Dia tak tahu. Okey. Tengoklah, kalau tak nak pakai hari ni, dia boleh pakainya biasa. Okey, ha, kalau tak nak pakai ni, dia boleh pakai biasa macam ni je. Oh, dia boleh pakai ni dan tak pakai ni. Okey. Alright, itu saja untuk Revive Phoenix. Selamat membelilah untuk brand TD. Okay, thank you.